banyak mengajak saudara untuk membuka hati. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Membuka hati. Sedang. Artinya kita melepaskan belenggu. Ya saudara. Gembok-gemboknya, rantai-rantainya, pengikat-pengikatnya, palang-palang pintunya. Penahan-penahannya yang membuat sekian lama kita tidak bisa membuka hati. Sedang. Sedang. Seorang anak Tuhan yang dalam kerendahan hati datang menghadap Bapa, Mudah sekali apa aja yang saya dan saudara butuhkan dan harapkan. Sedang. Terisipa kalau kita meminta roh kudusnya. Dia sangat open, dia sangat obral. Buat apa dia menahan itu roh? Sedang. Dia sumber roh kudus. Katakan Tuhan sumber roh kudus. <tuk> Karena roh kudus adalah pribadi Allah. Jadi, kalau saudara memohon, mestinya dikasih. Amin. Kalau saudara mendapat Roh Kudus nomor satu, saudara boleh minta hal-hal yang lain. Seringkali keberatan saya di dalam menerima dari Tuhan adalah saya tidak punya Roh Kudus. Itu menjadi keberatan dan hambatan. Itu menjadi pertimbangan Allah. Berikutnya, kalau aku kasih, kamu tidak ada Roh Kudus. Kamu nanti akan nyeleweng, kamu tidak karuan, karuan nanti, sedar. Kamu nanti akan undur dari aku, sedar. Roh Kudus adalah yang selalu memberi kepada kita, dia menghantar kita, membuka jalan, kan seneng. Ya? Dia foreriders, dialah pembuka jalan, membuat semuanya menjadi lancar, sedar. Dialah yang akan memberikan kepada kita pendampingan. Manakala saya dan saudara dalam keadaan yang sulit ada problema Ada kesulitan dan kita merasa aku tidak mampu sekarang Ya saudara banyak orang tua mengeluh saya tidak mampu menangani anak saya Roh kudus bisa tidak usah berantem Tidak usah macam-macam ngamuk Saya tidak bisa menangani suami saya Dia tukang nyeleweng Dia tidak bisa dipercaya Ibu tidak usah banteng-banteng Tidak usah minggat Tidak usah segala macam engkau bisa mengalahkan suamimu minta Roh Kudus yang bekerja demikian pula sebaliknya suami terhadap istrinya saudara apa sih yang Allah tidak bisa lakukan apa tidak ada yang dia tidak bisa lakukan dia mampu melakukan segala perkara bila seseorang diurapi dengan Roh Kudusnya Saudara orang tua saudara boleh berkata kalau engkau tidak mengurapi hidup saya, saya tidak bisa menjadi berkat, saya tidak bisa menjadi warisan bagi anak keturunan saya. Saya tidak punya warisan jasmani, keuangan, benda-benda, dan segala macam properti. Saya punya warisan roh. Saya bisa turunkan kepada anak saya. Amin. Kubuka hati ini lagu yang penting sekali untuk orang merendah. Katakan: "Merendahkan diri." Saudara, merendahkan diri adalah sesuatu syarat bagi siapapun, tua dan muda, laki dan wanita, kaya miskin, pintar ataupun tidak bersekolah. Rendah hati adalah satu-satunya cara Allah memberi apa aja, istimewa, memberi roh kudus. Belajar. Bila saya dan saudara tidak memberikan kebiasaan rendah hati, terbuka hatinya. Saudara kita sulit loh. pada satu saat kita itu kepepet, kita itu ketabrak. Ya saudara, kita itu ketutupan pintu, gak ada jalan sama sekali. Susah. Pada waktu itu kita akan, ya kenapa aku gak belajar rendah hati? Kenapa aku tidak belajar membuka hati ya kemarin-kemarin? Sekarang aku dalam keadaan yang begini. Uh, negatif dalam keadaan begini kepepet. Saudara, belajar di rumah, dalam kebiasaan sehari-hari, itu bisa membuat kita gampang, mudah menerima roh kudus apa sulit. Yaitu kebiasaan sehari-hari kita. Sedar, kalau seorang dia anak muda hanya wah-wahan aja, dia hanya banyak cerita saja, dia hanya banyak berkayal dan bercita-cita, susah roh kudus masuk pada dia. Sedar, roh kudus adalah roh Allah. Kalau dia masuk dalam hidup saudara, maka dia melakukan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang luar biasa. Semua yang dia kerjakan sifatnya ilahi. Amin. Sifatnya ilahi. Amin. Jadi itu tidak sifatnya seperti kalau saudara bisa ngerjakan dengan duit saudara, dengan kemampuan saudara, dengan orang-orang kaki tangan saudara. Saudara, tidak. Kalau dia bekerja ilahi itu luar biasa dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita dia membimbing angkat tangan saudara ya dia yang membimbing itu adalah roh kudus dan kuasa tiap hari baru dia buat jalan. Nah ini roh kudus yang bekerja. Dia bekerja di jalan yang kita tidak lihat. Yang kita tidak ketahui. Kita sedang terpuruk di situ. Kita sedang menangis di situ. Kita sedang gelok hati kita. Saudara punya roh kudus. Oh, cuma sebentar nangisnya. Cuma sebentar terpuruknya. Engkau dikuatin oleh roh kudus. Han, saya tidak mau lihat perkara duniawi ini. Memang mengecewakan. Saya tidak akan memperdulikannya lagi. Saya cuma mendambakan perkara ilahi. Amin. Belajar, sesuatu pagi ini kita mau belajar melembut, melembutkan hati kita dan berjanji supaya di rumah, di kerjaan, sehari-hari rutinitas kita, saudara kita itu belajar melunakkan hati kita sebelum kita melunakkan hati Allah. Jadi kalau kita tidak bisa melunakkan hati kita sendiri lebih dulu, jangan berharap Allah menjadi lunak hatinya. Apa aja saudara minta dikasih, jangan berharap. So, seorang anak Tuhan dia harus mempunyai prinsip, katakan prinsip rohani, kerendahan hati, lembut hati. Amin. Kalau bisa demikian, apa yang Tuhan tidak mau kasih? Rumah, kendaraan, jodoh bagi anak-anakku, atau lain sebagainya Saudara inginkan. Masa Tuhan tidak kasih? Saya kok tidak percaya. Sebab itu marilah kita mau belajar. Nomor satukan hati kita kepada Allah Bapa. Itu jalannya. Untuk kita boleh dapat banyak hal. amen we have to soften our hearts because our daily habitual our daily activities just making our heart harder and harder that's why we must soften and we will come to god oh father please touch my heart and make my heart to be softened Stop. Kalau kita minta hati kita dilembutkan, dilunakkan, saudara, maka itu sudah merupakan jalan kunci terbuka, pintu terbuka. Amin. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Amin. Tema kita adalah Roh Kudus. Kaulah penghibur dan penolongku. Amin. Ya tadi kita menyanyikan bahwa dialah yang memberikan dia adalah penghibur dan dia penolongku diutus Bapakku ku buka hati untuk dia dia yang menghibur dia yang menolong sebab ada dua buah ayat yang akan kita buka pada pada Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 26. Mari kita akan baca. Di depan di sini juga ada ayatnya. Satu, dua. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu amin jadi Roh Kudus adalah Seorang penolong yang lain, amen. Apakah saudara senang kalau saudara harus masuk rumah sakit sendirian? Senang apa tidak? Ya, kecuali saudara jururawat, ya, dan dokter sudah biasa masuk di sana, masuk kamar mayat sudah biasa. Tapi kalau saudara seorang pasien atau keluarga pasien, saudara ingin, apalagi saudara pasien sedang sakit, ya, saudara tidak. Dari diambil oleh ambulans dari rumah saudara, ambulans datang ngoeng-ngoeng-ngoeng, ambil saudara, taruh di sana, masuk kamar mayat atau kamar operasi. Ya saudara, tidak. Saudara tidak mau sendirian, saudara ingin ada orang lain ya, yang mendampingi saudara. Apakah saudara mau maju pengadilan sendirian? Ada urusan pengadilan, saudara maju sendiri. Mungkin saudara orang hebat. Saudara akan lebih senang kalau ada famili saudara menemani saudara, bukan karena saudara takut memberikan pertolongan bila mana ada sesuatu. Sudara. Inilah sebabnya Tuhan memberikan seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Berapa tahun, berapa lama, selama lamanya. Simple kan? Dia mau memberi seorang penolong yang lain kepadamu ketika kamu harus menghadapi hal yang berat. Yang membuat kamu menjadi ngelokro, membuat kamu jadi putus asa, membuat kamu jadi nekat dan gila. Dia akan menemani kamu, dia akan menyokong kamu untuk selamanya. Artinya, sampai ketika keluargamu merubung kamu dengan air mata dan kamu ada di peti mati selamanya itu roh penolong akan menyertai kamu. Jadi pemberian Tuhan yang luar biasa seorang penolong yang lain. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya tanpa Roh Kudus. Itu sebab saya ingin semua saudara hari ini Hari yang luar biasa, angkat dua tangan saudara. Tuhan Yesus, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, kau beri kepada saya menolong dan menemani saya sampai saya meninggal dunia, sampai Roh saya dibawanya naik masuk ke sorgamu. Terima kasih Bapa untuk seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudusmu. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, seorang penolong yang lain yang Kau beri kepada kami menjadi orang Kristen, menjadi anggota gereja adalah sesuatu yang hebat karena kami boleh mendapatkan seorang penolong yang lain yang penuh dengan kuasa yang akan menemani kami selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat dan penebus kami kita semua mengaminkan amin <tuk> coba mau cari teman di mana? Teman yang sempurna. Katakan penolong yang sempurna. Kalau saya memberkati pernikahan, saya membacakan dari kejadian pasal yang kedua. Tuhan berkata, "Aku akan memberi, aku akan menciptakan bagimu hai Adam seorang penolong yang sepadan. Yang apa sepadan, Sedar. tetapi penolong ini tidak. Ini penolong yang sempurna, Roh Kudus bukan penolong yang sepadan. Mana dia sepadan sama saya? Orang macam kayak begini, enggak sepadan. Dia itu Allah, Maha Kudus, tetapi dia adalah penolong yang sempurna bagi orang yang amburadul dan hancur berantakan. Dia penolong yang sempurna. Dia bukan penolong yang sepadan. Itu sebab orang menerima roh kudus. Dia menerima bantuan Allah luar biasa. Amin. Itu sebab siapa yang mau dipenuhi roh kudus. Angkat tangannya. Katakan bersama saya. Tuhan Yesus. Saya sadar. Hari ini Tolong penuhi saya Dengan roh kudusmu Penolong yang sempurna Untuk selama-lamanya Bagi hidup saya Di dunia ini Sampai masuk sorga Ucapkan terima kasih kepadanya Terima kasih Tuhan Yesus Sangat sederhana Kami membuka hati Engkau masuk di dalam kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Saya akan menjelaskan betapa hebat aspek dan fungsi dari roh kudus. Dia punya tugas, dia punya tanggung jawab. Dia tidak terima apa-apa lu dari saya. Saudara tidak, tidak, tidak kasih apa-apa. Tetapi dia merasa bertanggung jawab sama saya. Hebat. Bertanggung jawab sama saudara, loh. Apa dia dapat? Dia cuma diutus, diutus, bapakku. Dia cuma diutus, seorang utusan, dan dia akan menolong kita dalam segala perkara. Wow, saudara, ada di kota New York, kota yang semrawut, kota yang kriminal banget. Udara, cuaca yang tiba-tiba berubah, sontak sedang panas gitu. Kami berada di sana, panas. Tiba-tiba dingin. Tiba-tiba hujan turun. Orang sana sudah biasa. Ini kota macam begini memang. Saudara. Tidak bisa diprediksi udaranya. Orang kekasih, kalau saudara ada di kota New York, saudara sendiri yang dilepas. Ya, saudara. Orang Jawa bilang koyok wong ilang. Ya, tahu artinya apa kalau wong ilang itu? Orang yang hilang, ngelebung, tapi kalau seorang penolong, teman, saudara, atau dari kedutaan, dari konsulat, saudara, konsulat New York, dari konsulat RI di sana, kirim seorang pendamping buat saudara, "Ah, saudara, ayam mau cari makan, kendaraan, dan lain sebagainya, saudara mau beli souvenir, dan segala macam, no problem." Saudara, ini satu contoh. Dia diberi untuk menolong kita. Amin. Jadi kalau sampai seorang anak Tuhan gak sadar. Aku terima roh kudus untuk apa? Untuk nolong aku. Seorang penolong yang lain. Sempurna pertolongannya. Aduh ini gak ada uang nih. Dia samping kita. Tidak kelihatan. Dia samping kita. Sudah. Nanti saya akan jelaskan. Apa maksudnya di samping saudara itu roh kudus. Artinya dia advokat saudara. Ya roh kudus akan memohon kepada Bapak. Bapak, aku mendampingi anakmu ini, dia tidak punya uang sekarang. Itu sebab Roma pasal yang ke-8, 28 mengatakan, kita tidak tahu bagaimana cara berdoa, tetapi roh membantu kita dalam setiap kelemahan kita. Supaya apa? Supaya dia langsung Laporan sama Allah Bapak. Bapak anak muni tidak punya uang. Udah gitu sakit pagi. Bapak tolong. Sudah begitu dia diancam lagi. Jadi Roh Kudus ini mendampingi kita, advokat kita, pengacara kita, selalu memohonkan, selalu memohonkan. Sebab kalau saudara berdoa, sebentar saya akan ajak saudara berdoa. Tuhan tolong, beri kepada saya Roh yang bisa menolong dan menghibur saya. Ayat yang ke-16, penolong yang lain. Ayat yang ke-26, penghibur. Siapa penghibur? Roh kudus. Amin. Menjadi anak Tuhan yang penuh roh kudus. Tidak boleh gampang susah. Tidak boleh gampang ngamuk. Tidak boleh gampang putus asa. Amin. Roh Kudus Sang Penolong. Ratapan 3 ayat 22. Satu, dua. Tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ah. Luar biasa. Dari apa yang saya siapkan malam sampai dini hari. Tadi pagi setengah enam saya kembali ke office dan saya mulai menderiti kembali dan saya bertanya kepada Tuhan. Singkirkan banyak yang lain. Aku mau ambil sedikit. Kamu beri yang sedikit ini. Ini istimewa. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Halimu. Ini penolong. Roh Kudus. Dia diberi kepercayaan oleh Allah Bapa apa aja yang kamu ingin lakukan untuk anakku ini jadi kalau saudara diurapi dengan Roh Kudus saudara mempunyai Roh Kudus yang bisa menyalurkan kasih setia dan rahmat Tuhan yang gak akan habis habisnya Amin tak akan habis habisnya terus Bapak kekasih saya ingin mengajak untuk kita ini sisa umur hidup kita katakan sisa umur hidup saya saya persembahkan kepada Roh Kudus yang mendampingi saya dan yang berjuang buat saya beri tepuk tangan yang baik bagi dia Saudara kita akan membaca ayat ini saudara dari terjemahan bahasa Jawa ya. Kidung Pangaduh pasal 3 ayat e 22. Satu dua, se kami pangeran Yehua iku tanpa pedot lan se kafalasane ora ono ente e. Amin. Satu tanpa pedot, dua ora ono ente e. Senang apa ora? Ya. Apa dipedot wae? ojo ya, ya saudara tidak boleh dipedot Nge. leres harus disambung terus nah, ini roh kudus se kami rahani Tuhan memberikan kasih setianya tidak habis-habis tanpa pedot ora ono ente -e. ya ini kalau di bidang makan bahaya loh ya bahaya banget nih, ya bisa mengembang ke kanan ke kiri ya sudah para kekasih. Tapi ini adalah di bidang seh kawelasane. Senang apa tidak? Senang. Saudara mendapat belas kasihan sing tanpa pedot, sing ora ono ente. Ya, saudara dan saya akan selalu kita berjalan tuh. Wah, tenang ayam. Saudara melihat beberapa orang sebangsa setanah air kita yang jalan di pinggir jalan susah cari apa. Ah, mungkin ada koin jatuh, ada puntung rokok, mungkin ya, ada paku, itu bisa dijual. Tapi seh kami lahan, tanpa pedot, lan ora ono, ntei. ya Sampai kita dibawanya masuk di dalam kerajaan Allah. Itu sebab saya akan tutup dengan rahasia ayat ini. Ya. Saudara dalam Yohanes, Fasa yang ke-14, ayat yang ke-18. Satu, dua. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Jangan lupa. Banyak orang Kristen. Kristen. Saya tahu Kristen. ya, Entah dari gereja manapun. Tetapi ketika mau meninggal dunia ketakutan sekali, ketakutan sekali. Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Sebagai anak tanpa ayah dan tanpa ibu. Tidak. Aku mendampingi kamu. Aku selalu menyertai kamu. Selama-lamanya. Dan seh kawalasanku. Ora ono ped, Ora ono ente. Lan ora ono pedote. Amin, Kuali ya, ha, ha, ya, ora pedot, ora pedot betul lagi, apa? Ha? ya, ora pedot, ya, ora pedot, lan ora ono nte, jadi saudara harus tahu Tuhan engkau menyertai hamba dengan roh kudusmu, hamba jalannya senang. Hamba jalannya ayem hamba jalannya tidak seperti anak yatim piatu. Tetapi engkau datang selalu. Roh kudus selalu mengurapi hidupku. Dan aku selalu ada dalam kepenuhan sekamilahani. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Sebab anak-anak Tuhan saya ingin menutup dengan hal yang penting ini. Satu, dua. Damai sejahtera, kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Kau. Damai sejahtera, ku kuberikan. Melalui Roh Kudus yang masuk dalam hatimu, semua mata dipenjamkan datang kepada Tuhan. Dan apa yang Kuberikan kepadamu beda dengan dunia beri yang Kuberi kepadamu adalah selama lamanya ora ono ente e, lan ora pedot seumur hidup. Terima kasih Bapak buat keburaan kau kembali. Janji firman-Mu itu begitu luar biasa bagi kami. Kau utus roh kudus-Mu Tuhan. Untuk mendampingi kami. Bukan seperti manusia mendampingi kami. Tetapi engkau mendampingi kami. Engkau bertanggung jawab di atas hidup kami. Engkau membela kami. Engkau penolong kami yang sempurna Tuhan. Yang menyertai kami seumur hidup kami. Sampai kami masuk ke dalam surga. Sebab itu Tuhan kami membuka hati kami Kami tidak akan membuka hati kami untuk dosa dan dunia Dan untuk manusia Dan segala perkara yang tidak berkenan kepada engkau yang sia-sia Tetapi kami membuka hati Biarlah roh kudusmu menyertai kami Selama-lamanya ya Bapa Dan engkau mendengar seru doa kami Yang akan kami Bawa dalam hidup kami untuk seumur hidup kami ya Bapa, Kau berkati juga Tuhan beban-beban doa daripada anak-anakMu yang sudah dituliskan dalam beban doa ini yang kami doakan Tuhan. Begitu banyak beban-beban doa kemustahilan, halangan, rintangan, kegagalan, duka cita, sakit penyakit. Biarlah dalam nama Yesus Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Segala doa yang dipancarkan Tuhan buka ke jalan Tuhan memberikan anugerahmu Tuhan Dan mujizat terjadi Amen. Dan nama Tuhan dipermuliakan Karena sungguh tidak ada yang mustahil bagi engkau ya Bapa Biarlah kemurahanmu yang tidak akan pernah putus Dan kasih karuniamu tidak akan pernah habis dalam hidup kami Seumur hidup kami ya Bapak Kau berkati kami Tuhan Biarlah saudara ku pulang Dengan penyertaan dan berkat jawaban doa Istimewa roh kudus akan menyertai Sebagai penolong, penghibur Yang bertanggung jawab Yang akan menyertai seumur hidup kita Pulang dengan damai dan sejahtera Hanya di dalam nama Tuhan Juru Yesus Kristus Juru, Juru selamat dan peneguskan Dan kita yang percaya mengaminkan